yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita semua untuk bisa duduk di majelis yang mulia ini. Yang mana ini bukanlah suatu kebetulan, tapi ini adalah sudah kehendak Allah. Di dunia ini tidaklah daun jatuh ya dari pohonnya, melainkan itu sudah tertulis dan itu sudah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ahyal samawati wal ardh bi khamsina fasana." Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir manusia 50 ribu tahun yang lalu sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Termasuk kita sekarang jam segini, ya, jam segini, minggu ini, ya, kita duduk di majelis yang mulia ini bukanlah satu kebetulan. Inilah atas kasih sayang Allah. Bukan karena rumah kita dekat dengan ini masjid, bukan pula ya kita sedang banyaknya ruang waktu, ya, bukan pula kita sedang lagi kosong, ya, gak ada acara, bukan. Tapi mutlak ya, kita duduk saat ini semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita sampaikan salam kepada junjungan adab Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah dahulu telah mengorbankan hartanya, dirinya, waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali ya kelaparan, ya, lapar, menahan lapar demi umat. Rela Rasulullah enggak makan, Rasulullah banyak menangis, sedikit tidur, memikirkan umatnya, sehingga di akhir hayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditanyakan bukanlah istri kesayangannya atau Fatimah radhiyallahu anha sebagai putri kesayangannya, namun saat itu Rasulullah menanyakan umati yaitu kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa umatnya akan ada yang seorang penyandang tunarungu. Rasulullah sudah tahu 14 abad yang lalu. Sebagaimana ulama mengatakan, dan di mana nanti di akhir zaman ya akan ada segolongan umat yang mendakwahkan ini agama, namun tidak ada di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini lah maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan saudara kita yang tidak mendengar, tidak bisa berbicara, ya, ini pukulan buat kita. Jadi sesungguhnya yang buta, yang tuli, yang bisu bukanlah orang-orang yang selalu senantiasa dia berada di masjid. Orang yang tuli ialah ketika orang itu mendengar panggilan atau seruan muazin tetapi ia tidak datang ke masjid, itulah yang tuli di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bisu bukanlah orang yang berada di pinggir saya ini, bukan. Orang yang bisu ialah ketika lisannya tidak digunakan untuk membaca Al-Qur'an, tidak digunakan untuk mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bisu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sering Allah yang memperisalkan orang-orang kafir di dalam Al-Qur'an. Sungguh bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, Allah memperlakukan orang kafir seperti orang yang bisu, ya, orang yang tuli dan buta, sehingga mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam Al-Qur'an, ada mungkin Bapak sering baca di dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 24, diperpisahkan dua golongan antara orang kafir dan orang mukmin, yaitu orang buti, orang bisu dan orang tuli. Masya Allah. Nah sekarang orang yang sering disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an sekarang nampak di hadapan kita. Jadi inilah teguran buat kita semua, bagaimana kita ya dengan adanya beliau
mestinya kita harus tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kitalah yang tuli sungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang bisu, ya jangan-jangan kitalah yang bisu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirnya nanti Allah Subhanahu wa taala, ya beliau insyaallah akan menyampaikan tausiahnya, ya. Tausiah pengalaman yang mungkin sudah ia pelajari selama ia ikut dakwah, ya. Sebelum ia mengenal agama dahulu bagaimana, dan setelah ia mengenal agama dahulu, yang mana dunia ilmu ini pak, ketika ya dia tidak ada yang mengajak, dunia ilmu ini meskipun ia S3 sekolahnya, tetap dia tidak kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ditanya, yang depan guru-guru bahkan depan kepala sekolah, ketika ditanya Allah ada berapa, mereka tidak tahu. Allah laki-laki dan perempuan, jawabnya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Na'udzubillah. Mereka sering kali melihat ada tulisan lafaz Allah, lafaz Muhammad. Depan saya dia mengatakan, bang, kita ini katanya anak Allah. Ini bapaknya, ini ibunya, na'udzubillah. Ini tanggung jawab siapa, pak? Tanggung jawab kita. Ya. Karena sebejat apapun umat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan lagi turunkan nabi. Allah tidak akan lagi turunkan para sahabat, ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak. Tapi kitalah yang telah mendapatkan SK. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kitalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Dimanapun manusia berada, ajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang di pinggir kita dia akan menyampaikan, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan yang menjadi kita tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengamalkan apa yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon bapak semua duduknya supaya kita mendapatkan rahmat dan ditulis sebagai orang-orang mendapatkan rahmat agar dapat rapat-rapat pak. Yang jauh mendekat, yang mendekat, ya. Yang dekat rapat lagi pak. Ini yang mengajak adalah seorang narumu pak. Ketika tunarungu ini sudah mengajak pak, kita diajak oleh seorang tuli, cuma ada dua pilihan pak. Ajak Allah turun, ataukah kita tobat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dua pilihan pak. Ya, sebagaimana dulu di zaman Nuh, zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika Nabi Nuh alaihissalam dakwah dengan siang malam, dia dengan terang-terangan, dengan sembunyi-sembunyi, ya, begitu siang malam. Saat itu umatnya tutup telinganya, maka Nabi Nuh tetap dakwah dengan bahasa isyarat di surah terakhir. Jadi isyarat pak, ini tanda akhir zaman pak, tanda akhir zaman sudah hampir selesai dunia ini pak. Ada yang mengatakan kemarin Cianjur baru pembukaan katanya. Allah Akbar pak. Mau kemana kita pak? Tapi itu jangan ditakuti pak. Ya, yang kita takutkan, ya manusia ini ketika meninggal dia tidak bawa iman, jadi kita harus takutkan pak. Nah, insya Allah kita akan mendengarkan selanjutnya. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Ilham, asli Sukabumi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak bisa datang ke ini masjid dan bisa sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memuliakan kita semua. Amin. Mohon maaf sebelumnya saya tuli, saya tidak bisa mendengar sebagaimana bapak-bapak. Tapi saya mau belajar agama dan mendakwahkan agama. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Nikmat harta, nikmat sehat, nikmat keluarga, dan nikmat yang lain-lain. Namun itu semua adalah
nikmat yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda sayang Allah kepada hamba-Nya, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat agama dan memahami agama dan mudah mengamalkan agama. Inilah tadi berarti Allah SWT nikmat yang harus kita syukuri. Karena nikmat harta itu Allah berikan kepada orang yang taat, yang tidak taat, orang kafir pun Allah berikan. Tapi nikmat iman tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Boleh Pak, saya ceramah agak panjang sedikit katanya, beliau sampaikan. Ya, yang penting jangan sampai subuh aja. Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha menjaga, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha alim, dan Allah yang maha memberi rezeki. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Contoh, Allah SWT ciptakan pohon, pegunungan, lautan, dan hujan, itu semua Allah ciptakan. Allah yang maha melihat. Kita berada di sini, dan Allah juga mengetahui. Ketika kita mencuri, Allah tahu, jangan sampai kita mengira Allah tidak tahu apa yang kita lakukan, bahkan malaikat catat apa yang kita lakukan selama di dunia itu. Allah yang maha menjaga. Di dunia ini semua yang kita lakukan ya, tidak terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Allah maha mendengar. Contoh, orang bapak-bapak bisa dengar, tapi saya tidak bisa mendengar. Tapi saya sabar. Tapi insya Allah saya akan normal nanti di akhirat, insya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, bulan, bintang, angin, hujan, pegunungan, air lautan, air terjun, sungai, pepohonan, rerumputan. Itulah semua Allah ciptakan. Allah yang maha ciptakan 18.000 makhluk, ada hewan, unta, sapi, kuda Allah ciptakan, rusa, kambing, gajah, ikan, ayam, kambing, burung, buaya telah Allah ciptakan pula, ikan-ikan, ular, belatung, kera, harimau, dan anjing. Semua itulah Allah yang ciptakan. Dan siapakah yang telah memberi makan semua makhluk itu? Apakah bapak-bapak bisa, Pak? Tidak bisa. Beliau katakan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi rezeki. Allah Ahad, la ilaha illallah. Jadi betul, Pak, hari mati Allah Subhanahu wa taala. Laut ini, Pak, di alam begitu luas, Pak. Ikan-ikan jutaan miliaran di lautan. Itu dikuasai. Ini laut Indonesia, ini laut India, laut Cina. Tapi yang memberi makan, mungkin bapak-bapak pernah lihat, Pak, seorang presiden ya mengirim makanan dari sebuah pesawat untuk ikan di khusus Indonesia. Belum pernah, Pak, ya? Belum, Pak. Jadi yang memberi makan ikan-ikan semua itu adalah la ilaha. Ada juga nelayan mungkin, Pak. Apa dia bawa makanan? Tidak, Pak. Yang memberi makan adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha. Jauh mana orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup di dunia akan sukses, di akhirat sukses, dan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dia bahagia selama-lamanya. Contoh, orang ketika mendengar panggilan muazin ya, ketika berkendara pun dia langsung berhenti mengambil wudhu. Terus ketika orang berkendara mobil pun,
Ketika mendengar panggilan ajan di atas langsung berhenti. Inilah tanda orang yang bahagia. Ketika bermain pun sedang olahraga, maka dia akan langsung menyeru panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala menuju ke masjid. Ketika ajan dikumandangkan sedang kerja pun berjualan, ya, maka langsung ditutup tokonya dan dia akan segera langsung menyeru panggilan muadzin. Dan ketika ngobrol bersama teman-teman, ngobrol nasi ngobrol, ketika mendengar panggilan azan, maka orang itu akan langsung datang ke masjid. Inilah tanda orang yang berbahagia. Dan Allah pun senang. Dan orang-orang yang rajin menjalankan sholat lima waktu, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan dia berbuat sedekah, berbuat baik kepada saudara muslim, kepada sesama, mengajak orang taat kepada Allah untuk ke masjid, dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah di hayat dia akan mampu mengucapkan dua kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi barang siapa ingkar kepada Allah, tidak mengikuti cara hidup baginda Rasulullah SAW, hidup di dunia akan gagal. Dikubur pun dia akan dihimpit sehingga tulang belulangnya pun menyatu, dan dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam yang dalamnya 70 tahun sampai berdasar. Inilah contohnya orang yang ingkar. Ketika mendengar panggilan azan dan dia tidak hiraukan, dia terus bermain. Yang sedang berkendara pun dia tidak hiraukan suara panggilan azan. Ketika berolahraga pun dia tidak hiraukan, dia asik dengan olahraganya, bahkan dia lupa waktu. Bekerja, berjualan, maka dia sibuk mengumpulkan harta, sibuk mengumpulkan untung, keuntungan. Ketika orang yang sedang yang berngobrol, dia tidak akan menghiraukan siapa panggil azan, dan disitulah setan terus menggodanya untuk tidak mendatangi seruan panggilan azan. Dan sholat pun dia malas, berzikir pun dia tidak, ya, baca Quran pun dia malas, dan dia bakhil. Dia senangnya bermain-main, bahkan berjudi, mampu membunuh, ya. Dan disitulah Allah murka, dan catatannya akan mengundang murka Allah dan mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di akhirat nanti dia akan digolong orang yang merugi, dan dia akan diseret ke dalam neraka jahanam yang selama-lamanya. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, perbaikilah iman-iman kalian. Bagaimana cara memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW jawab, perbanyaklah La ilaha illallah. Dari sahabat Nabi Muhammad SAW bersabda yang mafhumnya, man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya yang mampu ucapkan kalimat La ilaha illallah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh orang yang mau surga, apa masuk surga, mau deh. Ada bidadari di surga, tenang. Sampai 2,5 juta bidadari, pisang, ada buah pisang yang dimakan terus, tidak akan merasakan kenyang terus, bahkan 40-70 tahun, ya, itu sampai-sampai bekasnya itu terus akan tumbuh lagi, masya Allah. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surga. Dari sahabat Nabi Muhammad SAW bersabda, iman itu memiliki 70 cabang lebih, dan yang tertinggi ialah La ilaha illallah, dan yang paling rendah ialah membuang suatu dari jalan, dan malu adalah sebagian dari iman. Dari sahabat mengingatkan Nabi Muhammad SAW bersabda,
Barang siapa yang hidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersama-samaku di surga. Di surga bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari mati Allah SWT. Jadi menghidupkan sunnah ini beda kata para ulama dengan mengamalkan sunnah. Jadi menghidupkan sunnah itu ketika orang-orang meninggalkan sunnah, ya mati nih sunnah itu di kampung ini mati. Nah kita hidupkan kembali. Nah itulah menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah ketika orang-orang ini sudah tidak ada yang mengamalkan lagi nih. Mulai di berjenggot nih orang sudah wah semuanya di, misalkan dalam wabah ya. Misalkan contoh, semuanya dikerung semua pak. Nah kita mulai kan hidupkan, menghidupkan ya pak. Nah itulah yang akan nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Dalam hal apapun pak, ketika orang ini ya tidak mengamalkan, kita hidupkan pak. Lihat apa insya Allah pak. Dari sahabat teriakkan Nabi Muhammad SAW bersabda, as-salatu mithlul jannah wa mithlu salatu tahur. Kunci surga itu adalah sholat, dan kunci sholat adalah bersuci. Dari sahabat mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat karena sengaja, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan murka kepadanya. Masya Allah. Dari sahabat mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda, maktum hadis dikatakan, barang siapa sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka Allah akan tuliskan baginya dua kebebasan. Yang pertama dibebaskan dari api neraka, yang kedua dibebaskan dari sifat munafik. Masya Allah. Jadi hari mati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak ya bisa menjaga di yang lima waktu ini, bolong-bolong, duhur berjamaah, asar enggak, asar berjamaah, maghrib enggak, maka sungguhnya kita belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dari dua golongan tadi, dari dua kebebasan tadi, bebas dari neraka, bebaskan dari sifat munafik. Jadi kita belum tenang pak. Jadi usahakan 40 hari ini pak kita jaga nih duhur, asar, maghrib, bisa subuh, kita niat berjamaah insya Allah pak ya, mas, untuk mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat melihatkan Nabi Muhammad SAW bersabda yang mulia, "Wasalladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu wasalul hayy wal mayt." Beliau katakan perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir seperti orang dan hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati, orang yang hidup dan yang mati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita Pak berjalan-jalan ya, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir, itulah kita mati hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita bergamis Pak, berjenggot Pak, tetap kita mati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bebaskan dari dia dari sifat munafik. Keuntungan ikram muslimin. Dari sahabat meriwayatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, tabassum muka bi wajhihi kalaka sadaqah. Beliau mengatakan senyum depan saudaramu adalah sedekah. Masyaallah. Paham nih Pak mereka. Dari sahabat meriwayatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang menghafal 30 juz, maka pada hari kiamat dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan bertemu dengan orang kedua orang tuanya, dan bapak ibu senang memanggilnya, dan dia
Lalu dia bercerita, dahulu saya banyak berdosa, katanya ibu, tapi karena kamu menghafal 30 juz, akhirnya ibu tersebut diberikan mahkota yang cahayanya lebih terang dari matahari. Masya Allah. Dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya Allah SWT memiliki orang yang khusus di antara manusia. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah orang khusus itu? Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, orang khusus itu adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Masya Allah. Dikhususkan Pak. Kita tadi saya di situ ada 9 Al-Qur'an Pak. Kurang lebih ada 50% di penduduk forum ini buta huruf Al-Qur'an Pak. Kita mau jawab kita semua Pak. Kita pikirkan bagi umat ini ajak terus, karena sebenarnya apapun tadi sampaikan ya, Allah tidak menurunkan lagi nabi, kita tahu jawabnya. Ajak ajari mereka Al-Qur'an. Ajak mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat melihatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa malas baca Al-Quran, maka dia akan masuk surga. Ya, bahkan dia akan masuk nerakanya Allah SWT. Ketika orang menghafal Al-Quran, dia akan menyelamatkan 10 orang ahli keluarganya, Pak. Maka dia akan menyelamatkan 10 ahli keluarganya dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pagi sepetang keluar di jalan Allah, maka itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sahabat, oh, beliau menceritakan Pak. Cerita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi senantiasa baginda Rasulullah Sallam memainkan sunnah. Dia berzikir, mengelolongnya ya. Saat letihnya dia mendapatkan perjalanan naik gunung, turun gunung. Saat itu baginda Rasulullah SAW berniat untuk beristirahat. Nah, di situ sampailah Rasulullah tempat peristirahatan. Rasul menggunakan segala yang dipakainya, pedang, dan dia mengenakan suprah ya. Dan satu Rasul beristirahat setelah ada. Namun ternyata ada seorang Yahudi, orang kafir yang mengintainya. Itulah Muhammad, kesempatan saya untuk bunuhnya. Maka orang kafir yang segala melihat kesana kemari, dia kosong. Dia pelan-pelan mengambil batu, tapi saya rasa tidak mungkin, katanya. Saya, oh ini pedang, ini saya melihat pedang. Seru. Saat itu bagi Rasulullah bangun. Maka Rasul dengan tenang, orang kafir mengatakan, siapa yang dapat menolongku saat ini? Maka Rasul menjawab, Allah, Allah, Allah. Maka orang kafir Rasul gemetar dan pedangnya terjatuh dan Rasul mengambil dan menguruskan kepada orang tersebut, sekarang saya dapat menolong. Orang kafir itu dia meminta maaf, mohon ampun, ketakutan dia. Tapi karena akhlak baginda Rasulullah SAW, dia mau minta maaf. Maaf, saya sudah mengganggu tidurmu, ketakutan. Ternyata Rasulullah baik orangnya, dan dia termasuk Islam, Masya Allah. Dan dia akhirnya ucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oh, cerita baginda Rasulullah SAW di subuh jam 4. Jadi kebiasaan Rasulullah SAW itu pergi ke masjid. Namun ada seorang muda Yahudi yang senantiasa meludahi. Saat itu Rasulullah diludahi mukanya. Tapi Rasulullah berjalan dan dengan penuh kesabaran. Tapi Rasulullah tidak putus asa, tetap istiqomah dan tidak merasa takut. Ternyata orang Yahudi sudah siap-siap saja. Akhirnya Rasul diludahi kembali. Dan Rasulullah tetap sabar.
Baik ketiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat di hati tidak ada. Ternyata orang kafir ini tertawa dari atas nyundahin. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap sabar. Balas dengan senyuman. Keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke sana kemari tidak ada. Mana ya orang kafir ini? Gak mungkin kalau naik ke sana. Apa mungkin sakit atau gimana? Saat itu dia datang ke masjid, dia bertanya. Di masjid ketemu dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa kamu lihat orang Yahudi di sana? Kenapa? Apakah dia buat sesuatu? Katanya. Tapi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW jawab, tidak, katanya. Cuma menanyakan, cuma tanya. Enggak, kalau macam-macam dia saya bunuh. Katanya, tapi Rasulullah enggak, cuma tanya aja. Kemana selama ini dia sering saya melihat gitu. Tapi pagi ini tidak ada. Mungkin sakit saat itu. Saat itu berdua bagi Rasulullah SAW datang ke rumah orang Yahudi tersebut. Ternyata berdengar sedang sakit dia. Orang Yahudi tersebut takut dia. Takut minta ampun, ampun katanya. Ali ini heran. Kenapa katanya? Kemarin saya meludahi baginda Rasulullah SAW katanya. Ali ini langsung terkejut. Kurang ajar kamu katanya. Tapi Rasulullah SAW mencoba untuk menahan, untuk menenangkan. Dan Rasulullah bawa dia senantiasa kebiasaan Rasulullah itu menjenguk orang yang sakit, menjenguk orang yang berbuat zalim kepadanya. Inilah akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba mau cerita, coba. Masih ada apa lagi, Pak? Masih. Julaibin, you know. Saat itu baginda Rasulullah SAW melihat Julaibin yang sedang merenung. Tidak tahu kenapa. Kamu kenapa kamu mau nikah? Bagaimana katanya? Iya, saya mau nikah katanya. Tapi saya kan cinta dulu. Kamu datang aja ke rumah ke sana. Datang aja suruh saya gitu. Datang suruh. Akhirnya dulu dia mengetuk pintu. Assalamualaikum. Siapa itu? Katanya. Waalaikum. Ada apa? Katanya. Saya Julaibib. Saya diperintahkan bagi Rasulullah menikah dengan aku. Wah, kamu beri kamu. Wah, oh, ada aja kamu. Julaibib merasa tersinggung. Yang kembali lagi. Akhirnya dia diperintahkan lagi oleh baginda Rasulullah. Jangan putus asa, kamu datang lagi katanya. Ada apa lagi? Dia dibuka lagi pintunya. Ada apa katanya? Saya perintahkan Rasulullah untuk nikah sama anak situ. Wah, kamu ini. Kamu orang miskin. Julaibib sedih saat itu. Ada anaknya yang sedang berdandan situ. Bapak, Pak kenapa tadi Pak? Ada orang siapa itu? Katanya, Julaibib itu orang hitam. Kamu tahu kan? Iya, kamu. Terus kemana sekarang? Dia pergi katanya. Kamu jangan lihat itu. Pelan-pelan. Kamu jangan lihat, dulu kami yang lihat siapa memerintahkannya katanya gitu. Allah Akbar. Akhirnya dia dipanggil kembali, itu dulu itu dipanggil. Akhirnya dia mau menikah, dia siap katanya. Tapi udah disiap, tapi juga sempat ngeluh dia gak punya uang katanya. Aduh siapa, cari uang kemana, pinjaman kemana gitu. Akhirnya saya, dulu kami itu ditanya, apa kamu punya uang? Tidak katanya. Terus coba, kalau Rasulullah mau datang, udah rumah Abu Bakar.
Assalamualaikum. Oh, Abu Bakar udah paham nih, karena ini perintah Rasulullah. Langsung berikan harta. Langsung senang, Jurbem. Wow, udah bisa menikah, ya. Cantik dan pikirannya udah. Jurbem udah senang, dan senang-senang jalan, ketawa-ketawa. Ya. Tapi saya belum punya perhiasan, katanya, perlengkapan pernikahan. Ah, saya mau beli, oh, mas, kalau hanya dia. Kamu sedang mendengar seruan jihad bisa beli lah. Wah, saya bang ganti aja peralatan perang aja lah, katanya. Hanya dia beli apa tuh? Helm. Ya Aries, Aries langsung mulai kuda dan perang dia lawan dengan penuh semangat dan dia akhirnya dia kena kerusakan apa lah akhirnya dia meninggal. Syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia menikah pak gagal pak. Akhirnya saya, aduh itu saya, sudah hidup kan, sudah sedang tercampak situ. Akhirnya nangis para sahabat melihat, karena tahu juga itu mau nikah katanya. Akhirnya sudah dari datang pak, berebutan pak. Allah Akbar. Akhirnya, langsung bidadari katanya lihat bidadari. Saat itu malu pak. Ya. Jadi hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, beliau katakan Rasul itu bermalu-malu katanya pak. Ada tiga hal saat itu yang tidak biasa Rasul lakukan. Yang pertama, Rasulullah itu malu karena tersingkap pak petis bidadari katanya. Rasulullah akhirnya gitu. Terus yang kedua, senyum-senyum itu karena bidadari itu berebutan. Ya, karena judul kan hitam, hitam pak. Itu jadi hitam itu jadikan tai lalat sama bidadari pak. Jadi bidadari itu cantik pak, ada tai lalatnya gitu. Akhirnya juga jadi putih pak, masya Allah. Jadi hari mati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi akhirnya masuk surga nya Allah Taala dan dia ketemu bidadari pak. Allah Akbar. Judul ini pak menikmati langsung pak bidadari meskipun dia batal nikah dengan wanita cantik di dunia, tapi dia nikah dengan bidadari wanita cantik di surga yang Allah Subhanahu Wa Taala. Calon lama ya pak, lama pak. Coba tadi juga ini pak, ya mau nikah nih pak, senang-senang pak, Allah sama istri. Ada panggilan keluar di jalan Allah pak. Nah kita nih pak, kita bukan mau nih tiap hari sama-sama sama istri pak. Oh, bukan mau lagi pak. Kemarin malam udah mungkin pak. Oh, wakbar. Maka semua saya insya Allah pak, bapak. 4 bulan pak, 40 hari, 3 hari yang mulai. Jangan ngalah sama TN pak. Allah wakbar. Nih, TN kalau sudah dakwah nih pak, masya Allah pak. Ini nanti Allah yang turun tangan pak. Allah wakbar. Untuk yang benarnya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, untuk yang salahnya dari kebenaran pribadi kita doa kepada majelis subhanallah bihamdihi subhanallah. Iya boleh. Oh, besok mohon maaf ada apa besok mungkin saya mau pindah masjid, mungkin selama di sini banyak salah katanya. Terima kasih lampu katanya pak yang sudah menyinari kami saat tidur ya. Dan ya, airnya mandi berenang kita selama di sini, Pak. Ya, baca Quran, ya. Mudah-mudahan Bapak pahalanya ngalir ke Bapak semua, Pak. Dan Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, semua biar kita sedang tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.